kita teruskan lagi Bisa dengar saya? Bisa, Pak. Ya. bisa, ya, uh, slide-nya masih kelihatan? Masih. Oke. Okay. Kita lanjutkan ya. Oke. Okay nah dengan demikian ya kita lihat tadi ya sebelum ini kita udah lihat bahwa uh, filsafat Yunani itu mempunyai kecenderungan pandangan yang negatif terhadap dunia ya karena dunia itu dia nggak berubah dunia itu uh, bukan hasil ciptaan dari Allah yang tertinggi dunia ini jahat dan sebagainya ya uh, dia diciptakan oleh pribadi ilahi yang lebih rendah maka tidak sempurna dan se dan sebagainya Nah, nah, dalam konteks ini bagaimana kita mendekati dunia? Ya. Dengan demikian pendekatan yang seharusnya dilakukan terhadap dunia dan materi adalah kita perlu melakukan asketisisme atau asketis. Ya. Asketis itu berasal dari bahasa Yunani asketis yang secara hurufiah itu berarti latihan. Latihan Maksudnya adalah di sini kita perlu melakukan latihan-latihan, menarik diri, ya menarik diri dari dunia dan segala kenikmatan materi duniawi. Guna kita untuk bisa mencapai tujuan rohani tertentu. Itu namanya asketis, ya. Misalnya kita puasa, ya misalnya kita meditasi, ya misalnya kita tidak makan daging. Misalnya kita eh, apa namanya? menahan diri untuk hal-hal yang uh, ada orang yang kemudian menahan diri dengan cara uh, hidup yang sangat sederhana dan seterusnya dan seterusnya. Nah, melalui asketisisme, memiliki praktek-praktek asketis ini, para filsuf itu memberi dorongan agar manusia itu berusaha mencari hal-hal yang di atas, hal-hal yang transenden, hal-hal yang melampaui apa yang ada di dunia ini untuk melihat ke atas gitu melihat ke dunia yang di atas bukan dunia yang di sini gitu. Nah, itu mereka dorong kita untuk itu gitu. Nah, termasuk surah lihat uh, apa meditasi dan sebagainya itu kan latihan juga untuk menuju ke situ gitu ya. Untuk mencari sesuatu dunia yang lain yang di atas, yang melampaui kita, yang melampaui materi dan sebagainya. Nah, aspek yang lain lagi Berkenaan dengan tantangan dari filsafat Yunani adalah soal pandangan filsafat Yunani tentang natur manusia. Menurut para filsuf Yunani, manusia itu secara esensi ada dua unsur, yaitu tubuh dan jiwa. Ya, body and soul, dikotomi. Ya, dikotomi. Nah, kemudian nanti dikotomi berkembang menjadi trikotomi. Ya, menjadi trikotomi, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ya, itu akarnya filsafat Yunani bukan Alkitab. Sekali lagi ya, trikotomi itu bukan Alkitab, itu filsafat Yunani. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru misalnya, kalau saya tidak salah ingat itu yang muncul tiga tubuh, jiwa dan roh itu hanya ada dua ayat. Kebanyakan itu dua, tubuh dan jiwa atau tubuh dan roh, ya. Di Alkitab itu konsepnya itu gitu. Sedangkan tubuh, jiwa dan roh itu dasarnya tidak banyak, hanya mungkin dua tempat kalau saya tidak salah ingat ya. Nah, tubuh merupakan bagian dari dunia ini yang menurut filsafat Yunani adalah bagian yang terus berubah. Dia adalah becoming, dia adalah changing. Sedangkan jiwa merupakan hasil percikan dari Ilahi. Ya, divine spark dari keberadaan yang bersifat kekal dan tidak berubah dari being yang nggak berubah dan jiwa itu bersifat rasional ya rasional nah dalam konteks ini sebagaimana dengan firman ilahi ya atau divine word atau logos yang berada dan mengatur seluruh gini Orang-orang Yunani atau filsafat para filsuf Yunani itu percaya dunia ini diatur oleh satu pikiran tertentu atau satu firman ilahi tertentu atau divine word atau logos. Dunia ini diatur oleh satu logos tertentu ya. Nah, demikian pula dengan tubuh kita ya, yang ditinggali dan diatur oleh sebuah miniatur logos. Ya, firman atau perkataan atau akal atau reason yang disebut jiwa. Jadi tubuh kita ini ditinggali oleh logos. Miniatur logos yaitu jiwa. Nah, dengan demikian hakikat seorang manusia, realnya manusia itu bukan pada tubuhnya tapi pada jiwanya. Jadi menurut filsafat Yunani, manusia itu dilihat manusia itu dari jiwanya bukan dari tubuhnya. Ya. Jadi the real person dia disebut manusia karena jiwanya. Ya. Nah, sedangkan tubuh itu dilihat seperti sebuah rumah atau set satu set pakaian, ya. Tempat di mana satu pribadi itu menempati dan hidup ya, seperti rumah rumah di di mana kita tinggal ya. Kalau kita itu bayangkan kita itu ada jiwa, maka Rumah itu tubuh, gitu ya. Nah, itu sebabnya Plato kemudian mengatakan tubuh adalah penjara bagi jiwa. Nah, kenapa kita menderita? Kenapa kita kecewa? Kenapa kita banyak keinginan tidak kesampaian? Karena jiwa kita ingin bebas, tapi diikat, dibatasi oleh tubuh kita yang memenjarai jiwa kita. Itu sebabnya kita menderita. Itu sebabnya kita tidak bahagia. Itu sebabnya kita mengalami tekanan, itu sebabnya kita stres. Karena tubuh kita, apa jiwa kita itu dipenjara oleh tubuh kita. Ya, sekilas ini bisa sangat menarik, tapi kita harus hati-hati gitu. Nah, bahkan Plato mengatakan mati atau kematian itu kebahagiaan buat manusia karena jiwa dilepaskan dari penjara tubuh. Kematian itu sesuatu yang membahagiakan bukan, bukan menakutkan manusia itu menurut Plato dalam filsafat Yunani ya nah menurut Plato hakikat jiwa atau destiny of the soul jiwa itu naturnya pada hakikatnya adalah kekal adanya dia immortal tidak bisa mati dia tetap ada terus oleh karena itu jiwa harus dilepaskan dari penjara tubuh Nah, manusia tidak bahagia oleh karena jiwanya terpenjara oleh tubuh. Bahkan menurut para filsuf, tujuan akhir nasib manusia atau destiny kita atau tujuan akhir nasib kita itu adalah ketika manusia itu bisa mencapai satu keadaan seperti ilahi, deification. Kita bisa mengalami menjadi seperti Allah. Di mana manusia itu menjadi seperti Allah adalah di mana kita mampu secara total melepaskan semua perasaan, semua emosi yang selama ini membatasi dan menguasai kita. Ya. Nah, ini menurut Plato dan filsafat Yunani. Nah, bila kita perhatikan sekilas, maka akan tampak seperti ada kesamaan yang begitu dekat kan antara filsafat Yunani dan iman Kristen dalam banyak segi. Jadi antara konsep filsafat tentang manusia tentang jiwa sama dengan diajarkan Alkitab itu mirip sekali dekat sekali ya dekat kita lihat Apakah Alkitab tiru Yunani atau adopsi dari filsafat Yunani atau filsafat Yunani ambil dari Alkitab ya pertanyaannya kan itu ya tetapi sebelum kita menjawab itu kita harus sadari bahwa sebetulnya ada perbedaan yang sangat mendasar yang kita harus catat. Antara konsep di dalam filsafat Yunani dengan ajaran Alkitab ya. Ada perbedaan yang mendasar. Nah, sebagai contoh ya. Sekalipun kalau kita lihat di dalam filsafat Yunani bahwa mereka menerima dan percaya adanya satu keberadaan yang menjadi realitas yang paling akhir yang disebut being yang disebut Allah, yang disebut dewa dan itu bersifat tunggal. Ya, di mana mereka percaya monoteis. Namun konsep gambaran tentang Allah konsep gambaran tentang Allahnya Yunani ini totally mutlak beda dengan konsep Allah yang terdapat di dalam kitab suci. Ya, itu konsep doktrin Allahnya beda. Di mana kita lihat lebih jelas konsep gambaran tentang Allah di dalam filsafat Yunani, dia dikatakan sebagai keberadaan yang tidak dapat diubah, immutable god. Ya, dia tidak dapat diubah. Dan juga tidak berelasi dengan dunia materi. Ya. Maka dengan dua titik ini atau dengan dua ciri ini kita disadarkan bahwa ini jelas berlawanan ya secara absolut ya berlawanan dengan konsep Allah di dalam kitab suci sedangkan dalam kitab suci Allah itu adalah pencipta sekaligus pemelihara dunia ciptaan jadi Allah itu bukan cuma cipta tapi dia juga adalah sekaligus pemelihara di mana saudara lihat oknumnya sama yang mencipta dan memelihara artinya sesudah dia cipta dia masih berhubungan dengan dunia ciptaan itu yang membedakan konsep Allah di dalam kitab suci dengan konsep dalam filsafat Yunani, dan bahkan lebih jauh lagi, konsep Allah yang mencipta dan konsep Allah yang memelihara ciptaan, ditambah lagi satu uh, uh, hal, yaitu Allah yang sama, pribadi yang sama, yang mencipta, yang memelihara, sekaligus juga adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Nah ini tiga sudut ini yang memberikan kepada kita satu keyakinan pembedaan antara konsep Allah di dalam kitab suci dengan konsep Allah di dalam filsafat Yunani. Ya. Nah di dalam keadaan Allah itu berinkarnasi menjadi manusia Dia bahkan mengalami semua pengalaman dan penderitaan manusia jadi tidak beda dengan manusia, hampir boleh dikatakan menjadi sama persis dengan manusia. Nah ini nggak mungkin terjadi dalam filsafat Yunani. Di dalam filsafat Yunani itu dewa itu nggak boleh jadi manusia, yang kekal nggak boleh jadi yang sementara, ya. Yang baik itu tidak boleh bercampur dengan yang jahat. Ya, tidak mungkin itu. Inilah terobosan yang diberikan oleh kitab suci kepada kita tentang Allah yang inkarnasi yang adalah pencipta, pemelihara dan inkarnasi menjadi manusia. Nah, ini sesuatu terobosan yang luar biasa sekali mengenai konsep Allah ya, yang berbeda diberikan oleh Alkitab dengan apa yang diterima oleh orang-orang yang percaya, percaya kepada filsafat Yunani. Ya. Nah demikian pula dengan soal pengantara ya. Tentang pengantara tadi. Masih ingat tadi ya tentang pengantara ya. Di dalam filsafat Yunani kenapa perlu pengantara? Karena Allah Yunani itu tidak bisa berhubungan dengan dunia materi. Ya karena Allah itu kekal, kemudian materi itu terus berubah. Ya. Allah itu suci, dunia ini per, penuh dengan ketidaksempurnaan dan kejahatan. Ya, jadi tidak ada hubungan. Ya. Nah, sekarang kita lihat dalam konteks soal pengantara, ya. Nah, bila kita lihat Allah atau being atau keberadaan yang menjadi realitas yang paling akhir dalam tradisi filsafat Yunani adalah keberadaan yang tidak berhubungan dengan dunia materi, maka Filsafat Yunani atau konsep Allah dalam filsafat Yunani ini membutuhkan adanya firman pengantara mediating word yang disebut logos yang menghubungkan antara being dengan dunia dan segala sesuatu yang bersifat materi. Nah, itu logosnya Yunani. Nah, berbeda sama sekali ketika Alkitab menunjukkan kepada kita tentang pengantara, konsep pengantaranya. Berbeda sekali dengan apa yang Alkitab berikan kepada kita tentang Logos yang ada dalam kitab suci. Nah, konsep Logos di dalam kitab suci, konsep pengantara sang Logos sejati yang ada dalam kitab suci, maka kita lihat Rasul Yohanes kemudian memakai penjelasan yang sangat teliti di dalam konteks untuk memperkenalkan kepada kita tentang Logos tentang pengantara ya di mana Yohanes 1 ayat eh 1 Yohanes mulai dengan mengatakan pada mulanya adalah firman ini berkenaan dengan substansinya esensinya firman pada mulanya ada dia pertama-tama menjadi yang ada di antara segala yang ada permulaan daripada segala yang ada adalah firman tapi firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi pada mula ada satu oknum yang disebut firman. Firman itu kemudian bersama-sama dengan Allah, berarti Allah itu oknum yang lain. Tapi firman itu juga adalah Allah, berarti mempunyai substansi yang sama dengan Allah. Ya, sekali lagi, pada mulanya, adalah Firman itu satu pribadi. Lalu, Firman itu bersama-sama, istilah "bersama-sama" berarti ada oknum yang lain, yaitu Allah. Firman itu berarti satu oknum tersendiri, Allah itu satu oknum tersendiri, dan Firman itu adalah Allah, itu berarti Firman itu mempunyai substansi yang sama dengan Allah, maka dia baru boleh disebut adalah Allah. Mereka sudah perhatikan di dalam bahasa Yunani adalah NRK and hologos kai hologos and toph theon kai and hologos ya Nah sedangkan bahasa Inggris ELV memberi terjemahan seperti ini in the beginning was the word pada permulaannya adalah firman and the word was with god firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah and the word was God. Ya. Nah, Yohanes ketika menunjukkan kepada kita logos itu adalah menjadi titik permulaan daripada segala ciptaan, menjadi sumber daripada segala sesuatu yang diciptakan dan dia sudah ada sejak permulaan. Maka Yohanes waktu mengkutip ini, dia menaruh konsep logos ini dengan paralel dengan kejadian 1 ayat 1. Ya. Di dalam kejadian ayat 1 dan 1, bahasa Ibrani yang adalah beresit bara Elohim. Di dalam terjemahan ISV mengatakan in beginning God. Baru kemudian created heaven and earth created heaven and earth itu merupakan perbuatan daripada Allah yang sudah ada sejak permulaan. In the beginning sudah ada. Permulaan daripada segala permulaan yang pertama ada itu adalah Allah. Ya. Nah, sekarang kita lihat dari kesaksian dua contoh bagian Alkitab tadi Kejadian 1 dan Yohanes pasal 1 ayat 1 jelas menunjukkan kepada kita posisi hakikat dan fungsi logos yang berbeda antara apa yang dikenal dalam filsafat Yunani dan yang terdapat di dalam kitab suci. Ya. Bila di dalam filsafat Yunani logos hanya berfungsi sebagai pengantara, dia hanya menyambungkan, menghubungkan ya. Yang yang dirinya adalah terpisah dari Allah atau lebih rendah dari Allah. Dia hanya menghubungkan dia adalah memediasi antara Allah dan dunia ciptaan, maka logos di dalam kitab suci mempunyai hakikat yang sama dengan Allah. Ya. Di dalam filsafat Yunani dia terpisah dari Allah atau lebih rendah dari Allah, sedangkan logos di dalam kitab suci mempunyai hakikat yang sama dengan Allah, sejajar dengan Allah. Bahkan menjadi penyebab utama Segala yang ada bersama-sama dengan Allah, maka dia disebut sebagai first principle. Bukan cuma itu, bahkan memasuki dunia ciptaan melalui peristiwa inkarnasi untuk dapat dikenali oleh manusia. Nah, ini yang tidak ada di dalam konsep logosnya filsafat Yunani, tidak ada di dalam konsep filsafat Yunani tentang Allah. Nah. Dengan demikian sekarang kita dapat menyimpulkan bahwa gambaran tentang firman pengantara mediating word yang dikenal dalam filsafat Yunani mutlak berbeda dengan yang diberitakan oleh kitab suci meskipun istilahnya sama memakai istilah logos ya Nah, tema yang lain lagi ya, isu yang lain lagi Berkenaan dengan soal ketidaksempurnaan dan penderitaan dalam dunia ini, jikalau para filsuf kemudian beranggapan hal ini terjadi oleh karena dunia ini memang telah menjadi ada dengan natur yang bersifat tidak kekal, sementara dan terus berubah, dan juga dia diciptakan oleh oknum Allah yang lebih rendah, ya, maka tidak sempurna sementara filsa, sementara kitab suci dengan tegas menunjukkan kepada kita pangkal akar persoalan manusia itu terutama penderitaan manusia itu dimulai oleh karena ketika manusia yang berontak dan dengan ketidaktaatannya melawan Allah. Nah, perlawanan kepada Allah itu disebut oleh kitab suci sebagai perbuatan dosa. Jadi kita harus memahami hakikat dosa itu bukan dilihat dari perspektif perbuatan. Dosa itu bukan sekedar perbuatan. Perbuatan itu akibat dari adanya dosa. Perbuatan itu akibat. Orang mencuri, orang berzina, orang membunuh, orang bersaksi dosa. semua itu adalah akibat oleh karena ada natur dosa yang sudah dalam dirinya. Maka dia melakukan perbuatan itu. Jadi yang diselesaikan itu bukan perbuatan, yang diselesaikan itu dosanya dulu. Baru perbuatannya bisa diselesaikan. Ya, Dosa di dalam diri kita. Ya, Nah ketika Yesus waktu makan tidak cuci tangan, kemudian diproses oleh orang-orang Yahudi, kan, oleh orang-orang Farisi, kan, dengan mengatakan, Murid-muridmu makan dengan tidak cuci tangan, itu melanggar Taurat. Yesus menjawab dengan mengatakan, "Yang menajiskan manusia, yang bikin manusia itu menjadi najis, yang bikin manusia itu berdosa, itu bukan apa yang masuk dari mulut. Artinya, kita tidak pernah berdosa oleh karena hal-hal di luar, tapi kita pasti berbuat dosa." Yesus bilang. Apa yang membuat kamu najis itu apa yang terpancar dari dalam hatimu yang memancar keluar. Jadi apa yang dalam hati kita, apa yang ada tersimpan di hati kita yang enggak kita bereskan itu menjadi sumber dosa. Nah, manusia jatuh dalam dosa itu tidak dimulai dia mengambil dua pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu akibat. Tetapi kejadian 3 et 6 jelas menunjukkan kepada kita manusia itu melihat buah itu menarik hati lagi memberi pengertian. Nah kalau hati sudah ditarik, orientasi hati sudah ditarik, hati sudah dikuasai, maka perbuatan tinggal tinggal mengikuti. Nah hati-hati dalam hidup kita di dalam kehidupan kita masing-masing, kita akan jatuh dalam dosa itu tidak dimulai oleh karena perbuatan, tapi hati kita yang sudah penuh oleh dosa itu yang gak kita bersihkan, gak kita kuduskan, yang gak kita hentikan, itu akan melahirkan begitu banyak perbuatan-perbuatan yang membuat kita jatuh dalam dosa. Jadi hati itu menjaga hati itu penting. Setiap orang Kristen itu harus melatih kita mempunyai hati yang bersih di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita hadir di kebaktian, kita hadir di dalam ibadah, gunanya apa? Bukan untuk melatih kita mendapat pengetahuan Alkitab tambah banyak. Ya, kita berbakti, kita datang ke hadapan Tuhan ibadah, ya kita berdoa, kita membaca kitab suci itu bukan untuk sekedar menambah pengetahuan kita lebih banyak, bukan. Tapi itu adalah bagian dari cara melatih kita membersihkan hati kita dari dosa. Jadi kita perlu kebaktian, kita perlu persekutuan doa, kita perlu membaca kitab suci, kita perlu puasa, kita perlu melakukan spiritualitas kita, me spiritualitas kita. Karena kita ingin melatih supaya hati kita itu betul-betul dikuasai oleh firman Tuhan. Karena kita ingin melatih hati kita itu supaya dibersihkan dari dosa. Nah, tidak ada cara lain kecuali kita saudara lakukan ini, ya. Nah, oleh karena adanya fakta ketidaksempurnaan serta adanya penderitaan yang tidak bisa dihindarkan terjadi dalam pengalaman dan hidup manusia, karena secara faktual kita melihat dunia ini memang nggak sempurna. Secara faktual kita melihat penderitaan itu memang ada di mana-mana, nggak -mana. bisa dihindari, nggak bisa dipilih. Surah suka nggak suka itu harus hadapi. Surah kadang-kadang kita nggak nggak siap penderitaan tiba-tiba muncul, kesulitan muncul, ketidaksempurnaan hidup itu muncul. Kadang-kadang kita nggak siap, ya. Nah, ketidaksempurnaan dan penderitaan yang tidak bisa kita hindarkan dan terjadi dalam pengalaman hidup manusia, maka filsafat Yunani mengatakan manusia perlu ada jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Yaitu keselamatan lagi-lagi nah, kita menemukan konsep keselamatan yang ditawarkan oleh filsafat Yunani adalah bagaimana kita bisa melepaskan jiwa kita dari penjara tubuh ya bukan berarti kita harus bunuh diri bukan itu maksudnya ya melepaskan jiwa dari penjara tubuh bukan berarti kita harus bunuh diri bukan itu maksudnya tetapi uh, konsep melepaskan jiwa kita dari penjara kudu ada dalam pengertian di mana kita perlu melatih jiwa kita sehingga kita tidak lagi dikuasai dibatasi oleh limitasi dalam berupa rupa keinginan tubuh yang bersifat material ya, di mana kita bisa melepaskan jiwa kita itu kemudian tidak lagi dikuasai tidak lagi dibatasi oleh macam-macam keinginan kita yang bersifat material itu kemudian tidak lagi bisa menguasai kita Nah pertanyaan kita mungkin nggak kita latihan kemudian membereskan itu jawabannya tidak kita baru bisa membereskan ini kecuali kita datang kepada Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus kita baru bisa dibersihkan kita baru diselesaikan bagian ini nah sedangkan surah lihat konsep keselamatan yang diajarkan Kitab Suci ini totalitas berbeda keselamatan itu apa? Keselamatan dalam Alkitab adalah mengatakan, "Keselamatan itu berarti manusia itu dilepaskan dari kuasa dosa dan maut, dan sekaligus manusia itu diberi anugerah, yaitu memperoleh hidup yang kekal, yang dimana proses ini kita peroleh melalui jalan pendamaian yang telah dilakukan oleh satu-satunya Firman, Pengantara yang kekal dan Agung, yaitu Yesus Kristus." Logos yang sejati, caranya dia menolong kita itu apa? Dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib dan mati, mengganti manusia yang seharusnya dikutuk dan mati, maka kita lihat ini: dengan jalan itu Yesus kemudian mengalahkan kuasa dosa dan maut, dan melalui kebangkitannya, maka dengan jalan itu. Yesus memberi keselamatan kepada kita. Setiap orang yang percaya kepadanya, jadi kita peroleh keselamatan itu karena apa yang kita peroleh di dalam Yesus Kristus, karena Kristus sudah mati bagi kita terlebih dahulu. Karena Kristus sudah mati dan bangkit, mengalahkan kuasa dan dosa, dan maut, sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh dosa dan maut, dan kita boleh memperoleh hidup yang kekal secara status kita sekarang dibenarkan di hadapan Tuhan. Maka, itu artinya kita diselamatkan. Bukan saja nanti setelah mati kita akan masuk surga, kita akan mendapatkan hidup yang kekal, tapi jauh lebih penting status kita di hadapan Allah. Sudah dibenarkan, nah ini penting bagi kita. Nah, sampai sini ada pertanyaan tanggapan, iya Pak? Mungkin saya ingin konfirmasi aja dari Bapak, ya. Kalau dengan demikian, apakah kita boleh mengatakan konsep-konsep? Buddhism, Hinduism itu sebenarnya dipengaruhi oleh filsafat Yunani ini. Betul, betul. Betul ya Pak ya. Betul. Ya, baik. Terima kasih Pak. Oh sorry, ini ada banyak uh, pertanyaan di chat. Saya belum lihat ya. Oke, saya lihat dulu nih ya. Uh, duluan mana antara dari Pak, Yang, Pak Johnson ya. Uh, duluan mana filsafat Yunani? Pasti duluan filsafat Yunani kekristenan loh ya. Kekristenan, kalau kita ngomong antara Perjanjian Lama, misalnya Yudaisme, jauh sebelumnya gitu kan? Ya, uh, apa namanya uh, 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 filsafat Yunani itu kira-kira dimulai di kota Miletus, itu kira-kira uh, sekitar 700 ratus. 700 tahun BC ya kira-kira sekitar itu ya sekitar itu ya sebelum BC sekitar uh, 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 sekitar ya sekitar tahun-tahun itu gitu ya itu filsafat Yunani tapi kalau bandingkan dengan perjanjian lama jauh perjanjian lama duluan tetapi kalau bandingkan dengan kekristenan ya perjanjian baru duluan filsafat Yunani Ya, filsafat timur seperti uh, apa ajaran filsafat Tionghoa itu sedikit lebih duluan dari kekristenan. Ya, nah, memang agak menarik kalau kita bisa bikin peta ya untuk menaruh antara filsafat Barat sama itu apa uh, antara uh, presokratik filosofi itu dengan uh, filsafat Chinese. Itu kalau kita bisa taruh peta itu menarik untuk kita lihat, apa uh, meskipun jaraknya beda, tetapi ada hal-hal yang kemudian. Kita akan melihat seperti ada persinggungan gitu ya, ada persinggungan. Apakah ketemu atau tidak, saya nggak tahu gitu. Tapi, tapi ini menarik gitu untuk ditulis di, dalam bentuk apa, dipetakan gitu ya. Kira-kira gitu Pak Johnson. Kemudian Ibu Raiki, asketis menjadi tantangan gereja. Apakah aspek kita dalam sudut menjadi syarat keselamatan? seperti merokok, minum beralkohol, walaupun dalam kadar tidak diperhamba. Apa ini? Sebentar. Seperti merokok, minum beralkohol, walaupun dalam kadar tidak diperhamba, menjadi seperti sebuah kejahatan akan kekudusan. Dia nggak batu Gini ya, um, saya cuma menjawab pertanyaan ini dengan satu kalimat dari Paulus. Paulus mengatakan, waktu ditanya, apakah ini halal nggak? Paulus mengatakan bagiku semua halal, tapi Paulus mengatakan kita perlu ada bijaksana untuk membedakan apakah ini berguna atau tidak. Jadi Paulus mengatakan lebih penting kita mempertanyakan apa yang kita lakukan itu berguna atau tidak. Berguna bagi diri kita, dan berguna untuk membangun orang lain, khususnya membangun iman orang lain. Jikalau apa yang kita lakukan itu bisa mengakibatkan orang lain tersandung imannya, atau orang-orang sekitar kita yang lemah imannya, ya maka kita jangan lakukan. Memang, saudara merokok, saudara minum, saudara... memang Alkitab nggak secara verbal mengatakan itu, tetapi perbuatan-perbuatan kita yang menjadi sandungan orang itu akan menjadi sesuatu yang menjadi murka Tuhan kepada kita. Nah, oleh sebab itu, mengikuti Paulus kita akan mengatakan semua halal bagiku, tapi tidak semua berguna, kata Paulus. Jadi kalau yang nggak berguna, ya kita jangan. gitu. Ya, Nah, surat jangan hanya fokus kepada hal-hal lahiriah. Tapi jauh lebih penting suara harus melatih aspek batin kita, aspek hati kita, aspek spiritualitas kita. Saudara harus latih itu. Ya. Tadi saya katakan kita ibadah, kita persekutuan doa. Ya. Untuk apa? Kalau saudara datang ibadah hanya untuk melampiaskan emosi, nyanyi dua jam, seperti karaokean, terus keluar suara lega, tapi habis itu stres lagi, gak ada gunanya. Tapi kalau saudara datang ibadah, kemudian hati kita disentuh oleh firman Tuhan, hati kita dikoreksi, hati kita dikuatkan, hati kita ditegur, maka ibadah ini menjadi sesuatu yang berguna untuk kita. Begitu juga dengan persekutuan doa. Sudah tidak datang persekutuan doa hanya untuk mengucapkan hal-hal yang kita perlukan saja kadang-kadang kita perlu doa itu tanpa permintaan. Boleh nggak? Boleh saja. Doa itu bisa jadi tempat kita menikmati keagungan Tuhan, memuji Tuhan. Misalnya kita di dalam doa itu mengingat lagi akan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Menghitung lagi berkat Tuhan yang Tuhan beri. Suruh coba hitung dari pagi sampai malam. Ada berapa hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita yang kita nggak sadar ada berapa banyak bahaya yang kita dihindarkan. Orang jalan aja bisa kesandung, betul kan ya? Kalau kita lihat orang lain, kadang-kadang kita lihat hal-hal sepele, sepele orang bisa ketemu Tuhan, bisa meninggal dunia. Ada orang keluar hati-hati, ketabrak motor. Ada orang tanpa sadar, kemudian jatuh di dalam e, jalan yang berlubang, terus meninggal dunia. Loh kok kita enggak? Itu karena ada pemeliharaan Tuhan. Itu ada campur tangan Tuhan. Nah berkat-berkat semacam ini kita perlu lebih banyak kolek, lebih banyak hitung. Gitu. Ibadah itu perlu untuk hal-hal seperti ini. Jadi kita jangan jatuh hanya kepada unsur entertainment di dalam ibadah. Tapi ibadah itu harus menjadi tempat kita melatih kerohanian kita, melatih hati kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ya kira-kira gitu Ibu Reiki. Oke, okay, saya udah jawab ini semua yang di chat. Ada lagi tanggapan Bapak Ibu Saudara? Uh, Pak, saya mau nanya tapi agak ke belakang, maaf. Tadi saya kurang ngerti yang uh, konsep Yunani eh konsepnya Plato itu ya. Uh, dunia Kenapa, ini ya? adalah ya. Dunia dunia ini kan adalah ciptaan dari uh, being ya, pribadi yang lebih rendah. Oke. Okay. Uh -uh. itu maksudnya itu kaitannya dengan dewa-dewi mereka yang hidupnya banyak celanya gitu ya. Mereka bilang begini, kenapa dunia ini nggak sempurna? Kenapa dunia ini penuh penderitaan? Karena diciptakan bukan oleh Allah yang paling tinggi sebetulnya, diciptakan oleh Allah yang lebih rendah dia bilang. Makanya dia nggak sempurna. Sedangkan yang menjadi realitas yang paling akhir, being itu adalah keberadaan yang kekal yang tidak berubah. Tidak mungkin ada cacat di, di dalam diri dia, dan tidak mungkin cacat apa yang dia lakukan. Tangkap ya maksudnya ya, Bu. Ya, uh, being itu sendiri bukan suatu pribadi gitu ya. Ya, Mata -mata di dalam, di dalam, di dalam, di dalam filsafat Yunani, being itu tidak dikenal sebagai satu pribadi, beda dengan kekristenan kan. Hmm, ya Pak. Ya. Iya, oke. Okay. Dia lebih disebut sebagai satu keberadaan, gitu. Maka kita boleh pakai itu istilah sebagai Allah atau Dewa atau apa gitu. Oke. Okay? Oh, okay, Ada pak. lagi? Makasih Pak. Oke, okay, kita lanjutkan ya. Oke, okay, kira-kira kita sebentar. Kita sebentar lagi landing ya. makna. Oleh sebab itu, ya, memperhatikan tantangan-tantangan ini, maka bapak-bapak gereja sejak dini, ya, mereka sejak sejak begitu dini, ya, mereka sudah sadari betapa penting dan sangat signifikan untuk dapat mengekspresikan iman kepercayaan mereka itu terutama iman kepercayaan yang sejati itu perlu ekspresi kepercayaan kita ke, apa bapak ekspresi iman kepercayaan mereka, ekspresi apa yang mereka yakini itu harus dinyatakan ya terutama iman Kristen yang sejati itu harus dinyatakan dengan sejumlah patokan formulasi ajaran yang jelas. Ya, perlu ada itu. Ya bukan cuman formulasinya jelas tapi juga argumentasinya kuat sehingga kepercayaan ini iman kepercayaan yang sejati ini bisa dipegang bisa dipelihara oleh orang-orang sepanjang sejarah dan di segala tempat ya nah inilah titik penting mengapa doktrin itu penting di dalam konteks gereja Karena gereja memerlukan patokan Memerlukan formulasi Ajaran yang jelas Memerlukan argumentasi Kepercayaan kita itu karena apa Dasarnya apa Penjelasannya itu apa penginya. Maka Ada video ya. hmm. aja. Boleh minta tolong di mute dulu Ada yang masih belum mute maka, kita perlukan patokan formulasi ajaran yang jelas, argumentasi yang kuat. Dengan demikian, bisa ada orang percaya di segala tempat, di tempat yang berbeda-beda, di zaman yang berbeda, bisa punya pegangan. Punya pegangan, ya. Nah, terutama menyangkut hal-hal yang prinsip, ya, yang secara fundamental yang membedakan antara ajaran iman Kristen yang sejati. Dan kaitannya dengan filsafat Yunani, ini titik tolaknya, ya. Nah, memang saat terjadinya interaksi keduanya, ada kalanya terjadi penggunaan atau peminjaman nah, di dalam teologi kita melihat ya, terjadi penggunaan atau peminjaman terminologi-terminologi tertentu dari filsafat Yunani ke dalam teologi Kristen. Ya, kita pinjam itu istilah-istilahnya, misalnya kita Pakai istilah logos juga di Yohanes misalnya, tetapi penggunaan terminologi itu yang dari filsafat itu telah dijaga begitu rupa oleh bapak-bapak gereja sehingga tidak terjadi distorsi makna, ya tidak merusak makna yang seharusnya ada di dalam teologi Kristen. Jadi tetap ada pembedaannya gitu dalam konteks ini, oke? Okay. Nah, sampai di sini ada pertanyaan lagi. Iya Pak, mungkin sedikit saja. Hmm. Uh, apakah memang ayah uh, penetapan penetapan uh, formulasi bapak-bapak gereja itu tentang pengakuan iman dan sebagainya itu memang tujuan utamanya adalah hanya untuk menghadapi tantangan filsafat Yunani? Karena pada prakteknya Bukan. tetap saja, Oke, teruskan gimana pak? Ya karena pada penyataannya tetap saja, Ariano tetap saja kejadian-kejadian eh, pak ya penyimpangan-penyimpangan atau aliran-aliran bidat tetap berkembang. Bahkan sampai sekarang kalau kita teliti ajaran yang aneh-aneh itu bersumber dari pemahaman filsafat Yunani yang mereka salah begitu ya. Apakah memang? Bapak-bapak gereja itu menetapkan itu hanya untuk menghadapi tantangan itu ya. Di sisi lain kan? Uh, gini pak, membela dirinya sendiri. Uh, begini pak, ya gini, ini adalah konteks pada permulaan. Tetapi nanti kita akan lihat di abad kedua, abad ketiga. Nanti kita akan lihat betapa doktrin itu diperlukan untuk gereja bisa menjaga ajaran yang benar, membedakan dengan bidat. Ya. Nah, bidat itu muncul itu juga karena ada pengaruh daripada filsafat. Jadi bukan sekedar hanya menghadapi filsafat Yunani, tetapi apa yang terjadi di abad 1 sampai 5 atau sampai 4 terus berulang di sepanjang sejarah ajaran bidat itu dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Tapi substansinya, akarnya, ciri dasarnya itu sama kiri dasarnya sama. Nanti di belakang nanti saudara akan lihat gitu. Saudara kan ketawa-ketawa sendiri. Loh kok kayak gini dulu udah ada kok kita nggak tahu gitu. Ya. Maka doktrin itu diperlukan. Doktrin itu perlu diperlukan supaya gereja bisa jaga. Apalagi konteks sekarang gereja itu perlu untuk doktrin itu dalam rangka mendetek, ya, me, me, apa namanya, me, Mendetek ya, me, Apa namanya bahasa Indonesia? Uh, ya, saudara bisa dengan cepat men, me, menangkap ya, ada bahaya-bahaya itu muncul di dalam gereja. Oke. Kalau tidak, kita akan ngulang terus gitu, ngulang-ngulang terus ajaran salah. Kita ngulang, kemudian eksperimen lagi, ngulang lagi, eksperimen ngulang lagi, puter-puter jalan di tempat tanpa doktrin gereja itu bahaya sekali tanpa arah gereja akan berjalan jadi hanya mengikuti arahnya dunia ini maka akhirnya nanti yang kita sembah itu bukan Tuhan tapi yang lain gitu. Oke? Okay. Ya, walaupun Alkitab itu sendiri juga bisa uh, mengeluarkan doktrinnya sesuai dengan membela dirinya sendiri begitu ya tanpa harus diformulasi. Ini Alkitab gini, doktrin itu kan hasil pembacaan bapak-bapak gereja. Kan kita yeah. ngomong uh, gereja mula-mula ya, jadi bapak-bapak gereja apa-apa saja yang ada dalam Alkitab itu mereka nanti rumuskan dalam bentuk-bentuk rumusan yang bisa dipegang gitu dengan argumentasinya. Okay. Itu doktrin ya. Nah, istilah Alkitab membela dirinya sendiri adalah memang di dalam Alkitab itu sudah jelas ditunjukkan kepada kita prinsip-prinsip itu gitu. Nah tetapi kita tidak mungkin kemudian uh, misalnya kita menghadapi pertanyaan orang kita tidak mungkin harus menjelaskan seluruh Alkitab dari depan sampai belakang kan perlu waktu yang sangat panjang gitu. Setiap ayat kita jelasin panjang sekali waktunya nggak cukup. Tetapi melalui ada apa namanya formulasi doktrinal yang dilakukan oleh Bapak-Bapak menolong dengan satu dua kalimat selesai urusannya. Tanpa mengurangi substansi yang ada dalam Alkitab. Ya. kepada praktikal ya Pak ya, sistematik ininya ya, cara menjawabnya ya. Iya, iya. Jadi kita ditolong untuk lebih bisa menjawab dengan ringkas, dengan padat, dengan presisi kepada persoalannya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Okay. Pak Hendra, boleh tanya? Ya. Tadi kan ada tiga filsafat, eh, Plato, Aristoteles dan Stoik. Eh, sepertinya Stoik belum tidak terlalu dibahas tadi sama Pak Hendra. Apa belum, memang belum. pada saat itu filsafat oblong? Oh, oh ya baik. Belum, apa belum, iya, belum. Oh, Oke. Okay, ini ini saya akan pakai model uh, kalau saudara tahu potong buah itu kan kita potong buah itu kan masih ada caranya kan. <laughs> Jadi kulitnya dulu di slice satu ya. Terus yang kedua bijinya dibuang dulu gitu. Nanti baru isinya. Nah, saya pakai cara ini. Jadi sabar. Jadi sabar ya. Nah, saya kan saya akan supaya supaya saudara lebih mudah nangkapnya kalau saya ngomong teknis itu akan membingungkan gitu. Saya seperti potong buah ya selai satu-satu supaya kulit yang nggak perlu buang dulu udah udah nangkap lebih dalam lagi lapisan pertama lapisan kedua dan seterusnya ya oke okay. nah sekarang kita akan masuk platonisme platonisme adalah filsafat yang dikembangkan berdasarkan pemikiran dari Plato kira-kira abad keempat sebelum masehi. Nah, di mana secara ringkas dapat dikatakan bahwa Plato itu percaya dunia fisik yang bersifat materi atau physical world ini selalu berubah, bisa rusak dan musnah. Maka tidak mungkin merupakan realita. Sejati yang sempurna, dunia fisik, ya, dunia materi. Dia tidak mungkin menjadi realitas sejati yang sempurna. Karena apa? Karena bisa rusak, karena berubah, karena e, bisa rusak dan bisa musnah. Nah, oleh sebab itu, menurut Plato, dunia fisik yang bersifat materi itu. Sebetulnya, dia hanya merupakan hasil refleksi. Materi itu hanya hasil refleksi, sebetulnya, atau disebut dia hanya bayang-bayang saja, sebetulnya, dari sesuatu yang ada di dunia wilayah yang di atas yang lebih tinggi, dunia wilayah di atas yang lebih tinggi. Itu apa? Itu yang disebut dunia yang ideal atau dunia ide. Nah, oleh karena di mana segala sesuatu yang bersifat fisik atau materi itu hanyalah merupakan refleksi atau bayang-bayang, ya, maka itu bukan bentuk aslinya, melainkan ia hanyalah cerminan dari dunia ide. Sedangkan bentuk aslinya atau yang disebut sebagai form, ya adalah bentuk aslinya yang kekal. Yang berada di wilayah dunia wilayah di atas, di dunia ide, dia ada di dunia ide. Ya. Nah, sam dalam konteks seperti inilah. Kemudian Plato mengatakan, itu sebabnya kita perlu belajar filsafat. Karena melalui filsafat itu berguna untuk kita. Karena melalui filsafat kita didorong untuk mampu mengalihkan pandangan kita, yaitu dengan cara kontemplasi atau dengan cara merenung, kita akan dimampukan untuk mengalihkan fokus kita dari dunia yang bersifat materi atau dunia fisika ini kepada hal-hal yang bersifat kekal atau metafisika, misalnya kita akan. Didorong untuk lihat keindahan, estetika misalnya. Untuk lebih memperhatikan spiritualitas misalnya. Dan sebagainya. Jadi kata Plato, kita belajar filsafat itu untuk menolong kita supaya kita tidak lihat materi terus. Tapi kita lihat sesuatu, lihat benda itu bukan cuma materinya, tapi lihat keindahan di baliknya misalnya. Kalau nah, kita sudah mulai beralih, maka kita tidak lagi terikat kepada materi, tapi mulai lihat yang ada di belakangnya, yaitu keindahannya. Atau spiritualitas misalnya ya kita tidak hanya kejar materi tapi dengan belajar filsafat kita dorong untuk mulai memikirkan sesuatu di belakang materi nah itu kita perlu filsafat perlu belajar filsafat ya nah setelah kematian Plato, para pengikutnya itu kemudian memperkembangkan pikiran filsafat dari Plato itu dalam bentuk eh, dari bentuk yang dikenal dialog ya Plato itu menulis filsafatnya dalam bentuk dialog dialog ya dia mengikuti Sokrates dengan satu bentuk Sokrates itu filsafatnya ditulis dalam bentuk apa yang disebut sebagai elenchos ya tanya jawab nah hari ini kalau kita lihat ya di gereja ada tanya jawab ya di sekolah ada tanya jawab ya di seminar ada tanya jawab itu idenya pertama mulai dari Sokrates tanya jawab itu kenapa perlu ada tanya jawab supaya orang itu dibawa kepada akar masalahnya kepada ujungnya ya nah saya ambil contoh ya menurut cerita itu Sokrates itu punya kebiasaan tuh jalan-jalan di pasar ya di Yunani ya di Athena Nah Sokrates itu akan ketemu orang dia akan tanya Misalnya satu kali Sokrates itu ketemu sama tentara Dia tanya tentara Kamu tentara kan ya? Ya Tentara itu apa sih? Maka tentara menjawab Oh tentara itu adalah orang yang dilatih dan dikasih hak oleh negara Memegang senjata yang tugasnya adalah menjaga keamanan, menjaga ketertiban, membela negara, dan sebagainya dan sebagainya. Mendapat jawaban itu, Sokrates akan kejar lagi. Ya, keamanan itu apa? Maksudnya aman itu sebagai seperti apa? Dia tanya lagi. Sesudah dijawab, dia akan kejar lagi. Ya, dia akan kejar lagi. Ya, Kemudian dia akan tanya lagi, oh diberi hak oleh negara untuk memegang senjata. Kenapa harus ada hak memegang senjata? Kenapa senjata? Kenapa bukan tongkat? Dia akan tanya, 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 tanya. Tanya sampai ujung gitu ya. Tanya dari pertanyaan yang paling permukaan, yang paling rendah, sampai kepada yang paling dalam, sampai paling jauh, paling ujung gitu. Nah, akhirnya orang bingung, nggak bisa jawab begitu nggak bisa jawab Sokrates akan bilang, nah kan nggak ngerti kan, nah saya juga nggak ngerti, maka kita bukan sumber kebenaran, kita baru menjadi mau menjadi murid dari kebenaran, mari bersama-sama kita mengaja, mengejar dan mencari kebenaran, nah itu caranya Sokrates. Jadi orang ditanya, ditanya, ditanya sampai ujung, sampai akhirnya bingung sendiri, akhirnya sadar sendiri bahwa dia belum tahu apa-apa, dia perlu lebih banyak belajar. Nah itu caranya Sokrates yang disebut elenchos, ya, elenchos. Nah Plato kemudian meneruskan tradisi ini dengan dialog, ya, dengan dialog percakapan, ya, dialog, ya. Nah setelah Plato mati, maka para pengikutnya kemudian memperkembangkan pikiran filsafat dari Plato itu dalam bentuk yang lebih dogmatik ya, lebih 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 sistematik, lebih teratur ya orang bisa belajar. Nah, Kemudian di dalam konteks pengembangan itulah para penerus Plato itu menemukan bahwa Plato pernah mengatakan bahwa dunia jiwa, ya world of soul, ya ada dunia jiwa yang berada di dunia ide, itulah yang telah membentuk form yang tadi kita sudah singgung ya sebagai bentuk asli tadi itu. Pernah mengatakan bahwa dunia jiwa yang berada di dunia ide telah membentuk form. Yang kemudian form ini merefleksi kemudian membentuk wilayah fisik. Membentuk semua yang ada dalam bentuk fisik. Ya. Nah, oleh karena itu, maka dunia jiwa kemudian dapat dianggap sebagai semacam dewa atau sort of god ya meskipun begitu kaum platonis juga percaya bahwa ada dewa atau allah yang lebih tinggi yang keberadaannya melampaui world of form dan world of soul nah menurut mereka ya menurut plato Dewa ala tertinggi inilah yang telah mengakibatkan terjadinya alam semesta. Ya, jadi ada semacam kepercayaan monoteis, ada satu pribadi, ada satu oknum yang mencipta alam semesta ini. Jadi mirip sekali dengan kekristenan yang percaya ada Allah yang menciptakan alam semesta. Ya. Oke, sampai di sini waktu kita sudah selesai, malam sudah lewat 5 menit. Ada pertanyaan tanggapan? mau nanya yang uh, dibilang sebagai dewa Allah tertinggi itu bisa dikaitkan dengan apa yang pernah disebutkan di dalam apa waktu Paulus bertemu dengan orang di mana itu yang mengatakan oh. di Anopgat. Oke. Okay. Ya. Paulus waktu di Athena itu kan ketemu dengan orang-orang Yunani kan, dia berkhotbah. Nah, itu kita bisa belajar, ini yang saya mau singgung sebagai satu proses Apologetika ya salah satu cara kita uh, untuk mendekati orang yang berbeda keyakinan kita dengan tanpa cara menyerang. yaitu caranya Paulus. Nah Paulus itu tidak menyerang, dia tahu mereka percaya kepada ilah ya kepada dewa-dewa kan. Tapi Paulus dekatin dengan cara apologetik yang sangat uh, apa namanya lembut ya dengan pendekatan yang yang sangat apa namanya pendekatan yang sangat uh, persuasif ya meyakinkan orang gitu dengan cara itu nah hari ini penginjilan kita itu kadang-kadang banyak diwarnai dengan cara mencela-cela orang gitu ya menjelek-jelekan kepercayaan orang itu nggak baik gitu nah Paulus itu datang ke Athena melihat begitu banyak mesbah di kota Athena dia mulai dengan mengatakan hei orang-orang Athena Aku datang ke kotamu, aku bertemu dan melihat bahwa kamu itu orang-orang beragama, orang-orang beribadah, orang-orang yang takut kepada dewa. Ya, dia puji orang-orang Athena yang beribadah. Semua orang yang senang dengan de dengar kalimat itu. Lalu dia kemudian memakai satu kesempatan dengan mengatakan, tetapi di tengah-tengah kotamu yang penuh dengan mesbah itu, yang yaitu tempat mempersembahkan korban kepada dewa-dewa, di tengah mesbah-mesbah itu aku menemukan ada satu mesbah yang kamu tulis dipersembahkan kepada dewa yang tidak dikenal, ya. Nah, Paulus bilang memang kamu tidak tahu Allah tertinggi yang nggak dikenal yang kamu nggak tahu itu. Nah sekarang aku kasih tahu masuk Injil. Jadi dia melihat peluang itu untuk menjelaskan menjelaskan apa yang tidak ada pada di filsafat Yunani yang kurang di filsafat Yunani ada di dalam Injil. Nah ini caranya Paulus. Ya. Bu kira-kira gitu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, uh, Pak eh, sampai Dih, di kaya. sini. Oh, ya. ya. Satu lagi Pak. It, ya, itu seperti tadi menjembatani itu tadi bagaimana kalau dengan konsep Plato tadi mengenai Dimana? penjara apa? jiwa dipenjara oleh tubuh dengan hmm. dengan konsep dosa dari kekristenan, Pak. Oh, okay. Apakah mereka mengenal konsep dosa si Yunani ini? Uh, konsepnya beda ya, konsepnya konsep tentang dosa itu beda gitu. Mereka hanya mengatakan bahwa ketidaksempurnaan dan kejahatan itu dalam dunia ini terjadi, oleh karena dunia ini dicipta oleh oknum pencipta yang lebih rendah dari dari apa dari makhluk ilahi yang lebih rendah gitu. Maka nggak sempurna, maka ada kejahatan dan sebagainya. Kalau diciptakan oleh oknum yang tertinggi nggak mungkin karena dia tuh kekal dia itu sempurna gitu nggak mungkin akan ada, ada ada kesulitan jadi mereka tidak mengenali konsep dosa gitu nah tapi di dalam kekristenan kita tahu penderitaan itu bukan karena diakibatkan oleh dicipta oleh Allah yang tidak sempurna bukan tapi penderitaan dan segala kejahatan dunia ini karena akarnya dari dosa yaitu apa yaitu pemberontakan manusia terhadap Allah nah itu bedanya pak Iya, ya, yeah, terima kasih Pak, ya, yeah, terima kasih okay. Pak. Oke, okay, kita tutup ya pada malam hari ini.